Dari lagi dong. Kita ada di Bukit Zaitun dan melihat pemandangan kota tua Yerusalem. Di belakang. Udah di belakang. Ada. Aman. Supaya lebih panas. Lebih hot. Lebih hot. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus menyamakan malam terakhir di mana Mesina, apa namanya itu di Bukit Sion, apa namanya? Upper Room. Dia makan malam terakhir di Upper Room, baru dia datang ke sini Bapak Ibu, dan sekali lagi ada 11 murid ikut Yesus di Getsemani. Kenapa 11 bukan 12? Siapa tidak ikut? Tidak. Bapak Ibu, Yesus datang ke sini sama tiga murid, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan ada Bapak Ibu, ada delapan murid. Tunggu mereka Bapak Ibu, tunggu mereka di gua, namanya gua Getsemani. Mereka tunggu Yesus dan tiga murid ini. Ya, Yesus Bapak Ibu di sini, dia meminta mereka berjaga-jaga. Thank you.
kita yang hari ini kita masuk dan kita dimiliki oleh orang Islam itu masjid kenaikan Nabi Isa ke surga, ya. Dan kita Bapak Ibu di Bukit Sion, ada juga beberapa peristiwa yang terjadi di sini. Kenapa beberapa peristiwa Bapak Ibu di sini? Karena ketika Yesus, ya, ketika Yesus kasih tahu mereka, kasih tahu murid-muridnya di Bukit Sion, di Bukit Zaitun di sana, ya, dia minta mereka jangan meninggalkan kota Yerusalem, tunggu di sini sampai Roh Kudus turun. Bapak Ibu, murid-murid Yesus, Maria juga, mereka tinggal di Sion di sini. Ya, Yesus Bapak Ibu, dia naik ke surga, mereka datang di sini, mereka tinggal Bapak Ibu di daerah sini. Dan kita yakin bahwa pada zaman itu, karena orang-orang pada zaman itu Bapak Ibu, mereka tidak bisa tinggal di luar kota. Hari ini Bapak Ibu, saat ini bisa lihat tembok kota ini, kota lama. Ya, ini tembok yang dibuat pada tahun 1532. Tapi tembok yang ada pada zaman Yesus Bapak Ibu itu di sana. Jadi Bukit Sion termasuk di dalam kota lama pada zaman itu. Ya, jadi orang-orang bisa hidup, bisa tinggal di Bukit Sion juga. Ya, dan murid-murid Yesus Bapak Ibu, Maria juga tinggal di sini. Dan ini tempat Bapak Ibu, ya, di mana ada gereja ini. Ya, gereja ini didirikan di atas tempat di mana Maria meninggal. Tahu tidur Bapak Ibu, seperti saya sudah jelaskan sekali lagi, Maria meninggal tidur di sini, jasadnya dibawa ke Getsemani, dimakamkan di sana, dan dari sana dia diangkat ke surga di Getsemani. Ya, dan tanah itu Bapak Ibu dipercaya tanah yang dibeli oleh orang tua Maria, dan dia dimakamkan juga di sana. Tapi dia meninggal di gereja ini atau di tempat ini, sudah ada gereja namanya Dormition. Dulunya apa? Dormition. Sebelum gereja? Sebelum gereja ada rumah-rumah di sini, rumah-rumah. Dan Maria ketika Yesus naik ke surga, dia tinggal di rumah Yohanes. Yohanes yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan dia tinggal Bapak Ibu di rumah Yohanes. Jadi dia ada rumah Yohanes di sini, dan tinggal Maria tinggal di rumah Yohanes di tempat. Bapak Ibu, kita di sini ada satu peristiwa lagi di sini. Di sini ya, kita di atas. Ya, atau di tempat di mana dulu ada tempat namanya upper room, ruangan atas. Dan di sini Bapak Ibu ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama sebelum Yesus naik ke surga, yang kedua setelah Yesus naik ke surga. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke sini, ya, dan di sini dia makan berjamuan Paskah terakhir sama murid-murid ini. Bapak Ibu, orang Yahudi sampai hari ini pada malam kedua, pada hari raya Paskah Yahudi, malam kedua. Hari raya Paskah Yahudi Bapak Ibu 7. Malam kedua, ya, orang Yahudi mereka kumpul, mereka duduk bersama-sama keluarga. Dan mereka makan roti yang tidak beragi dan minum 3 cawan anggur. Kalau laki-laki Bapak Ibu harus minum 3 cawan anggur. Ya, untuk itu Bapak Ibu, ketika murid Yesus dan Yesus turun ke Getsemani, dan Tuhan Yesus meminta mereka berjaga-jaga dan doa, mereka tidak bisa berjaga-jaga dan doa. Ya, mereka tidur. Kenapa mereka tidur? Karena di sini mereka minum 3 cawan anggur. Kalau minum anggur, ya, untuk itu Bapak Ibu, ya, karena itu juga Bapak Ibu salah satunya aturan dari 613 aturan. Jadi harus malam kedua makan roti yang tidak beragi dan harus minum 3 cawan anggur laki-laki. Ya, kalau Bapak Ibu, roti yang tidak beragi. Kenapa roti yang tidak beragi? Itu apa Bapak Ibu? Kenapa orang Yahudi makan roti yang tidak beragi? Itu simbol apa? Paskah. Tapi kenapa yang tidak beragi? Kenapa roti yang tidak beragi? Karena keluar dari tempat-tempat yang kecil. Keluar dari Bapak Ibu, orang Yahudi, mereka harus keluar dengan cepat dari Mesir. Mereka tidak bisa menunggu sampai roti beragi. Itu simbol keluaran dari Mesir dengan cepat. Harus mereka keluar cepat dari Mesir, dan supaya mereka Bapak Ibu, mereka tidak bisa, ya, apa, mereka tidak, atau roti tidak bisa beragi, karena mereka harus keluar cepat. Untuk itu Bapak Ibu, pada hari raya Paskah Yahudi, orang Yahudi makan roti yang tidak beragi. Ya Bapak Ibu, selama berjamuan Paskah,
Yesus, sekali lagi Bapak Ibu, sebagai orang Yahudi, dia makan berjamuan Paskah juga di sini. Ya, karena dia orang Yahudi dan dia harus ikut aturan-aturan Yahudi. Dia ada di sini Bapak Ibu pada minggu terakhir untuk merayakan hari raya Paskah Yahudi di kota Yerusalem. Ya, di kota Yerusalem. Dan Bapak Ibu, ya, karena dia di sini, jadi dia pada malam kedua. Pada zaman Yesus tidak ada jalan lain. Kalau mau turun dari upper room ke Getsemani harus lewat ini. Ya, harus lewat. Dan tangga ini dari empat bersama saksi bisu sengsara Yesus. Ya, turun dari sini ke Getsemani. Ya, bisa lihat Bapak Ibu acaranya bagaimana Yesus turun. Bisa lihat gambar itu yang di sana. Sekali. Gambar itu Yesus turun dan ada 11 murid yang ikut sampai Getsemani. Karena Yudas tidak ikut. Yudas tidak ikut. Yesus ditangkap di Getsemani dan dibawa ke rumah di mana pakai apa? Lihat Bapak Ibu gambar itu yang di atas. Ya, bagaimana Yesus acaranya? Ya, dibawa ke rumah di mana pakai apa? Dan dia dibawa ke rumah pakai apa? Untuk diadili oleh orang Yahudi. Bapak Ibu, Yesus orang Yahudi. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu memberitakan di dalam kubur? Dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan. Ketahuilah, orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu negeri di negeri segala lumba? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Tishbi, Tishbi, ya, untuk itu dalam bahasa Ibrani namanya Hatishbi, Hatishbi. Artinya seorang yang berasal dari kota Tishbe. Ya, Tishbe itu Bapak Ibu, kota Tishbe termasuk di daerah, ya, distrik namanya Gilad. Daerah Bapak Ibu di mana suku Gilad ada ini salah satunya yang tidak masuk ke tanah suci, mereka tinggal di sisi Yordania. Ya, itu suku Gilad dan Tishbe itu di distrik Gilad. Ya, nanti Bapak Ibu Nabi Elia dia isterinya, ada yang tahu apa namanya isterinya? Atau dia hidup pada zaman Raja Ahab. Raja Ahab istrinya namanya Elizabeth. Ya, Elizabeth Bapak Ibu dia berasal dari Lebanon. Bapak Ibu dari Lebanon dia. Dan pada zaman itu kota-kota itu, daerah itu, mereka tidak percaya Tuhan. Mereka percaya Nabi-Nabi palsu. Itu namanya Nabi Baal. Ya, Nabi Baal. Nanti Bapak Ibu,
Aku raja guguk. Sudah bro, bisa mulai. Yang lain di bis. Oh, oke. Saya kayak menjauh dulu deh dari orang ini. Bapak Ibu, ayo di dekat sini. Jadi Bapak Ibu, kita berada di kota namanya Nazaret. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ada Nazaret bawah di sini, tapi ada Nazaret atas. Nazaret bawah Bapak Ibu, sekali lagi bilang. 70 orang, ada 70% orang Islam, 30% orang Arab Kristen. Jadi banyak orang Arab Kristen masih tinggal di kota Nazaret. Kalau istri saya dari Nazaret, ya dari Nazaret. Kalau saya dari Kanagari, karena dari sini 10 km. Ya, nanti jam 4 kita ke sana, Galilea juga. Ya, dan Nazaret ini Bapak Ibu, banyak orang Arab Kristen masih tinggal di sini. Ini bagian orang Arab Kristen yang tinggal di sini. Bagian orang Arab Kristen, ya. Dan Bapak Ibu, kalau sudah Nazaret adalah kota yang terbesar di Galilea. Tapi pada zaman Yesus Bapak Ibu, Nazaret kota kecil, miskin dan bernama buruk, ya. Sehingga Bapak Ibu, ketika ya Nathanael yang berasal dari Kana Galilea, ya, dikasih tahu bahwa sudah ya ada Mesias, sudah Mesias datang, dia berasal dari Nazaret. Dia bilang, bagaimana dari Nazaret? Tidak mungkin, ya, sesuatu yang baik keluar dari Nazaret. Karena pada zaman itu, Bapak Ibu, Nazaret sekali lagi kota kecil, miskin dan bernama, ya, kurang bagus. Untuk itu, Nathanael yang tinggal di Kana Galilea, dia bilang, bagaimana dari Nazaret? Tidak bisa dari Nazaret, tidak mungkin. Ya, tapi sudah Bapak Ibu, sejak tahun 324, ya, sudah Nazaret berubah kota besar dan penting. Kenapa 324? Siapa datang ke sini? Siapa namanya Ratu apa? Ratu Helen. Ya, Ratu Helen Bapak Ibu, ketika dia datang ke sini, sudah agama Kristen jadi agama utama dan resmi di Tanah Suci. Untuk itu Bapak Ibu, kota-kota di mana peristiwa-peristiwa terjadi seperti Nazaret berubah menjadi besar dan banyak orang datang ke sini karena mereka mau melihat tempat di mana Tuhan Yesus tinggal 30 tahun. Ya, dan sudah sekali lagi Bapak Ibu, Nazaret kota yang terbesar dan namanya ibu kota Galilea, ibu kota Galilea. Tapi kalau Nazaret atas, ya, dan menerima kabar baik. Kamu sempat ya. Pas.
seperti malaikat Tuhan. Bapak Ibu, 80 ribu orang tinggal di Nazaret. Ini Nazaret bawah dan ini Nazaret atas. Kalau bukit ini Bapak Ibu, Nazaret atas. Di sana Yahudi Rusia, di sini Arab. Ya, di sini Arab, di sana ya, kalau di sana Yahudi, Yahudi Rusia. Bapak Ibu, bukit ini yang di depan kita, bisa lihat bukit ini? Ya, namanya Bukit Tabor. Tabor. Ada yang tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di sana? Yesus dimuliakan di depan tiga murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan di sana Bapak Ibu ada dua malaikat dari malaikat, dua nabi besar. Dari Nabi Israel muncul di sana, itu Nabi Musa dan Nabi Elia. Nabi Musa dan Nabi Elia. Dan Bapak Ibu, ketika Petrus melihat Nabi Musa dan Nabi Elia, dia berkata kepada Tuhan Yesus, mari kita mendirikan di sini tiga tenda, satu untuk kamu, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Untuk itu Bapak Ibu, di puncak bukit ini, ya, di puncak bukit ini ada gereja, di dalamnya ada tiga altar. Altar utama Yesus, kanan kiri Musa dan Elia. Bapak Ibu, kalau bukit yang mana? Yang ini, yang sendiri Bapak Ibu, bukit namanya Bukit Tabor. Tabor dalam bahasa Ibrani namanya Tabor. Tabor. Bapak Ibu, ada desa-desa, bisa lihat tiga desa ini, kiri, kanan, dan yang di depan di sini. Ini mayoritas yang di sini Bapak Ibu orang Beduin. Yeah. Biasanya orang Beduin mereka tinggal di padang pasir. Dan kalau Beduin Bapak Ibu, nama Beduin diambil dari bahasa Arab, Badi, artinya padang pasir. Tapi Bapak Ibu, sudah dibuat beberapa kota atau desa, yeah, oleh government, yeah, bagi mereka, bagi orang Beduin. Karena government Bapak Ibu, yeah, mau semua orang tinggal di rumah biasa supaya bunia alamat dan bisa dikontrol. Karena kalau tinggal di padang pasir, dia pindah tempat dan tidak bisa tidak bunia alamat. Ya, dan government tidak suka ini. Ya. Jadi disupport oleh government supaya mereka tinggal di rumah biasa. Dan ini Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa desa Beduin di sini. Pasti Bapak Ibu ada banyak orang Beduin yang sudah biasa tinggal di padang pasir. Mereka tidak bisa tinggal di rumah biasa dan mereka akan kembali lagi. Dan mereka saat ini masih tinggal di padang pasir Yudea atau Negev. Ya, Yudea atau Negev. Bapak Ibu, kalau di sini, kalau itu bisa melihat Bapak Ibu bukit ini yang kalau ini arah jam 12. Kalau Gunung Tabor Bapak Ibu arah 2. Di atas gereja yang kedua ada masjid. Kita ada di gereja. Gereja kan. Ya, dan di atas masjid ada gereja yang keempat dan sudah ada gereja yang kelima. Di tempat yang sama jadi Bapak Ibu hal itu. Dalam bahasa Inggris namanya Holy Place, Stay Holy. Ya, tempat suci, selalu suci. Orang Kristen cari tempat sinagog dan mereka mendirikan gereja. Tapi orang Islam cari apa? Gereja. Dan mendirikan masjid gereja. Ya, jadi di sini juga Bapak Ibu ada masjid. Dan ada juga banyak gereja. Sudah lihat Bapak Ibu di kota Jerusalem, banyak apa gereja berubah menjadi masjid. Itu karena mereka percaya bahwa tempat gereja tempat suci, ya, tempat suci itu Bapak Ibu pasti ada sisi yang positif. Bisa terjadi di tempat ini sebagai suami istri mengerti peran kami masing-masing di dalam sebuah rumah tangga untuk masuk di dalam suatu destininya Tuhan. Dan rumah tangga kami jadi berkat, menjadi saksi dan berdampak bagi setiap orang yang melihat kami. Sama seperti Paulus berkata, kami adalah suratan Kristus yang hidup.
Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini sebagai keluarga Kristen. Kami mau hidup seturut dengan firman dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami buat firman-Mu. Yang percaya kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebanggaan saudara secara khusus yang suami istri, satu kebanggaan ada di tempat ini. Tidak secara kebetulan saudara suami istri bisa ada di tempat ini. Tetapi saya percaya saudara akan menerima anggur baru dari Tuhan. Bagi keluarga saudara, anak cucu saudara, dan saudara sebagai orang tua menjadi pendua pensapaat bagi keluarga dan anak cucu. Nah, hari ini saya akan bacakan satu firman, beberapa firman dari Perjanjian Lama khususnya. Kejadian pasal 1. Ya, dengar ya, Bapak Ibu ya. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hati hendak memperbaharui janji nikah saudara-saudari? Jawab, ya dengan sungguh. Ya. Dengan sungguh. Ya. Ya dengan sungguh. Ya dengan sungguh. Sekarang saya bertanya kepada para suami. Ini saran suami. Bersediakah saudara tetap mencintai, menghormati istri Anda dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, dengan suka. Sekarang saya bertanya kepada istri. Bersediakah saudari tetap mencintai, menghormati suami Anda dan setia kepadanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya suami dan istri dipersilakan untuk mengucapkan kembali janji pernikahan. Sekarang Bapak Ibu, Bapak sekarang. Bapak-bapak ikuti saya. Di hadapan Allah dan imam dan para saksi. Di hadapan Allah, imam dan para saksi. Serta hadirin sekalian. Saya menyatakan dengan tulus hati kepadamu. Bahwa saya telah memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji untuk tetap setia kepadamu seumur hidup dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, saya berjanji untuk tetap mencintai dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan semua yang hadir di sini. Sekarang kalau istri, saya minta semua suami istri maju ke depan. Di sini ya, di marmer ya, sini ya. Lagi. Di marmer ya. Sini. Ya. Sekarang bukan hanya berpegang tangan, pegangan dua tangan ini. Berhadapan. Iya. Ya. Jangan malu-malu. Ibu, ucapkan janji sekarang. Di hadapan Allah, imam dan para saksi, serta hadirin sekalian. Saya menyatakan dengan tulus hati kepadamu bahwa saya telah memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji untuk tetap setia kepadamu seumur hidup
dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk dapat mencintai dan menghormati Engkau sampai mau memisahkan kita. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan semua yang hadir di sini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, saya mau Bapak peluk istri. Tangan kirimu memeluk istri, tangan kananmu taruh di kepala. Berkati sekarang. Berkati, doain istrimu, doain. Ayo Pak, my kasih. Berkati istri, doain. Mengasihi lebih Toba. Oke, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang kelima, khotbah di bukit ucapan bahagia. Jadi saya justru melihat orang banyak
anak itu naik lagi ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Lagunya, sister. Dari awal aja ya. Mata? Kaki yang kena. Orang-orang pecah kan, Bu? Iya, penyumbatan. Ini tempat Tuhan Yesus menyiapkan makanan untuk para murid ya? Iya. Give me your drive license.
Enggak ada. Saint Peter Primasi. Ini Bapak Ibu dimiliki oleh orang Katolik. Ya, misalnya Bapak Ibu, mayoritas tempat yang kita berlangsung di atau dimiliki oleh orang Ortodoks Sunan atau oleh orang Katolik. Sedikit yang dimiliki oleh orang Katolik. Itu karena Bapak Ibu kalau orang Ortodoks Sunan, mereka datang ke Tanah Suci pada abad ke-5. Ya, mereka cari tempat, mereka beli tempat, mereka mendirikan banyak gereja. Ya, tapi kalau Katolik, mereka datang ke sini pada tahun 1333. Ya, pada abad ke-14. Tapi kalau Protestan, mereka datang ke sini pada abad ke-19 saja. Untuk itu mereka tidak punya banyak tempat di Tanah Suci. Ya, di setiap Bapak Ibu tempat, bagian shrine ada dua bagian, Ortodoks Yunani dan Katolik. Di Katolik Bapak Ibu ada tiga hal yang kita mau lihat. Yang satu Bapak Ibu ada di sini. Lihat Bapak Ibu di sini. Ya, ini rumah Ibu Mertua Petrus. Ya, Petrus juga Bapak Ibu tinggal di sini. Bapak Ibu, Petrus dia berasal dari kota namanya kota Betsaida, tapi dia tinggal di rumah istrinya di sini. Kenapa dia tinggal di rumah istrinya Bapak Ibu? Karena pada zaman itu sampai sekarang yang bawa rumah bagi orang Yahudi istri bukan suami. Jadi dia berasal dari kota Betsaida, tapi dia tinggal di rumah istrinya. Di sini juga orang Yunani Bapak Ibu yang bawa rumah istri bukan suami. Jadi Petrus Bapak Ibu dia tinggal di rumah istri. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu sebentar, Felix maju dulu Felix. Felix mau bikin gerakan Tuhan Yesus baik. Pak Felix di sini. Di sini. Biar bisa lihat. Naik ya. Di sini. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasihmu. Dan menjadi saksi Kristus, mati dari tabiat-tabiat dosa, keinginan-keinginan daging, dan hidup bagi Kristus. Kami mau menjadi saksi sama seperti Kristus sudah menjadi saksi bagi banyak orang ketika dibaptis. Kasih karunia mu melimpah atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian,
kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Menanda dari Kristus. Yang kedua, lambang daripada baptisan itu adalah ditenggelamkan, mati, terkubur, mati semua tabiat buruk kita, dosa-dosa kita. Artinya kita tidak mau lagi dikuasai dosa, tapi kita hidup bagi Kristus. Yang ketiga, ketika saudara naik, saudara menjadi saksi Kristus, hidup sama seperti Kristus. Gitu ya. Nanti saya minta tangan saudara begini di bawah dan seperti ini. Karena saya akan pegang tangan. Ketika saya katakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, lemas, ojo melawan gitu, jadi lemas saja, saya akan baptiskan, gitu ya. Belum kembali, Oke, jadi gitu ya. Kami lakukan baptisan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Bukan sekedar baptisan, tapi baptisan yang mempermuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami lakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Satu-satu ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Awas licin, awas lumut ya, awas lumut. Tunggu dulu, Pak. Good Yesus. Ya mari Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, pada siang hari ini Bapak Ramli akan mengambil baptisan air ini dengan tanda dia meneladani Kristus dan hidup seperti Kristus. Biarlah hidupnya diperbaharui. Dosa tidak berkuasa lagi, kuasa duniawi tidak berkuasa lagi, Roh Tuhan yang berkuasa atas dia. Dia menjadi ciptaan yang baru dan tidak lagi hidup di dalam hidup yang lama. Dan mulai hari ini dia milik kepunyaan Tuhan. Namanya tertulis di dalam kitab kehidupan-Mu oleh karena Roh-Mu yang memimpin dia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Bapa Ramli, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudusnya. Wey. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Ganti aja, Pak, ya. Kedingin, Pak. Ayo, lagu. Lagu. Wow. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, aku serahkan hidup Paucok dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengerjakan perkara yang baru di dalam hati dan pikirannya, dan dia akan terus berjalan di dalam pimpinan dan kuasa Roh Tuhan. Kemanapun dia melangkah, selalu ada Tuhan bersama dengan dia, memberi hikmat akal budi dan menjadi teladan di dalam keluarga dan di dalam pekerjaan. Hidupnya berdampak
Dosa tidak berkuasa lagi, kelemahan tidak berkuasa lagi. Roh Tuhan yang lebih besar di dalam dia. Terpujilah Tuhan yang mengerjakan perkara besar di dalam hidupnya. Bapa Uco, kami baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudusnya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam keberangan. Ku menang, haleluya, damai, Roh Kudus turun. Tuhan, engkau yang mengerjakan perkara besar di dalam hidup Ibu Ipon. Engkau akan memimpin dia mulai hari ini kepada seluruh kebenaran. Kuasa Roh-Mu, kuasa Firman-Mu hidup di dalam hidupnya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidupnya untuk Tuhan dan berdampak bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Baik di rumah tangga maupun di lingkungan gereja, di tempat pekerjaan. Roh Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Sanggup mempertanggungjawabkan imannya dan hidup di dalam kehendak-Mu. Roh-Mu hidup di dalam hidupnya. Ibu Ipon, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudusnya. Berkati sepanjang hidupku, diberkati. Namun hati-hati, hati-hati licin. Berkati, berkati sepanjang hidupku, diberkati. Yang berganti malam aku diberkati. Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu atas hidup Ibu Rusti. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi oleh Roh-Mu yang bekerja di dalam dia. Pimpinlah hamba-Mu ini dan bawalah hamba-Mu ini kepada seluruh kehendak-Mu. Biarlah kebebasan kemerdekaan dari Kristus ada pada dia. Tidak ada ikatan duniawi, ikatan dosa, ikatan ilah-ilah zaman ini. Tapi Roh-Mu yang memerdekakan dia, dan Roh-Mu itu membawa dia kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam kehidupannya. Ibu Rusti, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudusnya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.